Nggak kepegang. Seger banget ini. Longa. Berarti namanya kita strike sambil. Ya. Mantap Om Deng, mantap. Nah, ayo kita lihat. Subscribe, di like dan juga di komen YouTube-nya Angler Boncos. Oke? Oke. Teman-teman pasti udah tahu ini karena apa? Gigi gogong. Nah, ikannya yang seperti yang udah kita bilang sehat-sehat. Ikannya rakus-rakus. Tuh. Ini dengan siapa nih? Rajib, Pak. Oh, Rajib. Rajib, mantap. Itu saking segernya ikan sehat jadi dia lompat dia. Ini ikan mas nih teman-teman. Tuh. Iya. Seger banget. Tuh. Ini ikan masnya. Ini pemiliknya Om Daeng. Tuh, ceria orangnya. Jangan lama lupa banget. Subscribe. Tuh. Subscribe. Tuh. Nah Om Daeng, ini kan tempat penampungan ikan mas. Ikan mas. Kenapa ini ikan masnya kuning beda sendiri dari ikan yang lain? Ini kalau setiap minggu. Ya. Ini kita turunkan. Oh. Pola di mana? Bila dapat kita kasih tiket seperti ini, mancing gratis. Oh. Jadi sengaja dibedain ikan. Sengaja dibedakan. Untuk mendapatkan tiket mancing gratis. Mancing gratis. Mantap. Itu untuk hari apa aja? Untuk hari Minggu. Oh, untuk hari Minggu doang. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu tuh teman-teman. Jadi kita turunkan ikan seperti ini untuk mendapatkan tiket mancing gratis. Mantap. Jadi kita tentukan tanggalnya, semuanya mau hari Minggu mancingnya, kita jadwalkan hari Minggu. Oh, begitu. Siap, siap, siap. Kita ini dapat albino ya. Teman-teman nih tuh, gini-gini tuh, lagi tuh. Bebas. Oh, mau di mana mas? Iya. Di semua kolam. Iya, iya, iya. Mantap Om Daeng. Nah, teman-teman, ini ikan nila. Oh, yang aku bilang nih tempo hari. Nilanya rakus-rakus. Seger-seger ini. Dilemparin umpan, set, langsung lunglep. Ya ampun. Ini sekilo 3. Kilo 2, kilo 3. Iya. Tuh, teman-teman. Enggak kepegang. Seger banget ini. Longop. Nanti tuh. Nih teman-temannya nih. Teman-teman, cuma di pemancingan Daeng yang kerja stres, mancing jadi fresh. Ini dia, Bang Rajib dengan patinnya nih teman-teman. Ini adalah gabus Brazil atau ikan dencis. Nah ini teman-teman. Tuh, Bang Dika bersama ikan patin dari pemancingan Daeng nih. Mantap. Gedein ikan ya daripada Bang Dika. Nah ini teman-teman. Ini karena ikannya berwarna segar. Lepas lagi teman-teman. Mantap. Hati-hati Bang Rajib. Nah Om Daeng. Siap. Kalau untuk setiap kolom ini kan berbeda-beda ikan. Iya. Kalau kolom patin itu bagusnya kayak gimana nih Om? Kalau patin itu kita tidak pernah ganti air. Oh, karena apa Om? Karena jadi kalau suhu air itu. Iya. Di sini kan rata-rata 7. Iya. Kalau kita mengendapkan air di sini sampai satu minggu itu bisa jadi pH-nya itu bisa pH 10 sampai 12. Oh, bisa jadi berubah. Dingin. Patin itu semakin pH tinggi, ya. Bagus. Oh iya, semakin lama airnya mengendap, ya. Patin malah semakin sehat. Semakin sehat. Betul sekali semakin nih. Sehat. Nah, buat teman-teman nih, yang kadang-kadang patin kadang suka nyelongop-nyelongop di air doang, susah makannya mungkin karena perbedaan dari suhu air. Dari pH-nya pH. Itu sendiri. Ya, dari betul pH. Sekali. Kayak kita begitu datang patin, itu nggak pernah ganti air.
Jadi kita udah persiapkan air sebelumnya. Loh, mantap. Nah, ini perlu diketahui juga sedikit ilmu ya untuk teman-teman angler. Jadi biar bisa mempersiapkan kembali empan-empan yang cocok untuk pH air yang tinggi. Ya. Terutama ikan-ikan dencis, teman-teman. Di pagi hari ini, di hari Sabtu yang ceria. Ceria, mantap. Kita punya dengan ikan. Yeah. Di kolam jambu. Ini kok banyak pejatahnya sih Om Daeng? Ini nggak ulang tahun kan? Nggak ulang tahun. Selalu begitu. Kalau ini fair guys, karena ngambil ikannya juga ditimbang, jadi benar-benar 50 kilo. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini blowernya di tengah. Tuh. Om, kuat gak nih kenurnya kira-kira? Kemarin aja putus. Aduh. Game over. Aduh, kalau dapat 2 bungkus berarti 2 peniti. 2 peniti. Kayak ini saya dapat 3. Oke, siap. Langsung tukar. Mantap. Berarti namanya kita ayah, strike Samsu. Ya. Oke. Okay. Mantap Om Daeng, mantap. Nah, ayo kita lihat. Yuk. Nih guys, bila kalau dapat peniti, nah ini bonusnya. Tuh, rokok sebungkus. Ini Samsu, guys. Ya, coba lihat ikannya, lihat. Nah. Di mana pitanya sih? Jangan pitanya maju, ada maju. Di punggung. Oh, iya. Oke. Okay. Mantap. Mancingan Daeng. Mantap, kerja stres, mancing jadi fresh.